Selanjutnya, saudara, istri polisi bantah dijual. Seorang anggota kepolisian diadukan oleh istrinya karena diduga telah mengajak teman-temannya untuk melecehkan korban. Terlapor kini menjalani pemeriksaan oleh anggota Bid Propam Polda Jatim. Inilah terduga pelaku, Aibtu AR, yang merupakan anggota polisi Resor Pamekasan Jawa Timur. Ia diadukan sang istri lantaran diduga mengajak teman-temannya untuk melecehkan korban. Sempat beredar kabar bahwa korban telah dijual oleh terlapor. Namun Kabid Humas Polda Jatim membantah hal itu. Hasil pemeriksaan sementara didapatkan tidak ada motif ekonomi di sini. Sekali lagi tidak ada motif ekonomi. Ya, kami meluruskan karena banyak pemberitaan-pemberitaan dijual itu tidak benar. Jadi tidak ada motif ekonomi terkait kejadian asusila tersebut. Selain itu, tudingan bahwa terlapor menggunakan narkoba juga turut dibantah. Hasil tes yang dilakukan di Ditres Narkoba menunjukkan hasil negatif. Hingga kini, 7 saksi sudah diperiksa oleh Bidang Propam Polda Jatim untuk mengetahui kronologi kejadian serta motifnya. Dalam pemeriksaan, polisi menyita mikro SD untuk dilakukan pendalaman. Apakah tindakan pelecehan itu direkam oleh pelaku? Tim Liputan, Kompas TV.